3. Wih, lihat sudah menyalak, Man. Akan segera melewati saung. Saung Mbah, Man, lihat. Wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC Babaranjang, Man. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi ya, teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu, teman. 1, 2, 3. Waduh, ditabrak, lihat, teman. Sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap, teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat. Wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat, Man. Wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali, Man. Ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi, Man, oleh lokomotif Babaranjang ini. Lihat, mantul sekali, Man. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya, teman. Dengan cara dipencet tombol ini, teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa, teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat, teman. Tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo, kita jalankan mana si RC, teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas, Man, ada si RC. Keren sekali, Man. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok, Man, di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini, Man? Nah, ayo kita akan rakit dulu, Man. Tapi sebelum itu, lihat kereta uap berjalan, Man, melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi, Man. Rakit si kereta Babaranjang ini. Lihat, 1, 2, 3. Kita gaspol. Gaspol, teman. Melewati palang pintu kereta api. Dan siap-siap. Siap-siap. Ada sapi, teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh. 1, 2, 3. Waduh, lihat si kereta Babaranjang menabrak sapi perah, teman. Wah, sayang sekali. Waduh, langsung anjlok, Man, si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat, Man. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya 2 kereta api, teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali, teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe, teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api, teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok, teman, di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat kereta Babaranjang dan uap balap, saling balap, teman. Keren, surulen. Ayo, siap-siap menabrak sapi lagi. Waduh, mundur lagi, mundur, mundur, menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat, teman, sapinya sampai tiduran dan pingsan. Wah, sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong, teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini, teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon, teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali, teman. Pocong si Mumun. Keren, surlen. Mana nih kereta RC, teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok suranjlok. Waduh, sayang sekali, teman. Dan kita coba rakit. Rakit surakit, teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini, teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah, teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Tunggu dulu, teman. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sedikit anjlok, sedikit anjlok.
coba kita turunkan. Lihat CRC. Udah siap-siap ini pocong mumun. Pocong mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali teman. Waduh, waduh, lihat si mumun. Wah, lihat anjlok teman. Anjlok suranjo, ayo kabur, kabur, kabur. Takut pocong, kabur. Kabur teman, ayo, ayo, ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat keretanya membawa pocong teman. Si mumun pengen ikut ke dalam kereta teman. Waduh, lihat, lihat, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat, lihat, wih, kereta membawa pocong teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, lihat teman. Wih, wih, loncat, loncat. Mantul. Nah teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya teman. Dadah. Kita lihat dari sini teman, ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah teman. Wih, mantul sekali. Nah sekarang kakak mau menjalankan kereta ini teman di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali teman, mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini teman, di belakangnya. Dan wah, lihat ada remote CRC teman di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan CRC-nya. Tapi sebelum itu, lihat keretanya anjlok teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren teman. Lihat keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat ada dua teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, lihat teman. Ayo kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga teman. Wih, lihat di atas hotel ada pocong teman. Wah, lihat pocong si mumun. Wih, serem sekali teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja teman. Lihat, wih, serem sekali teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat keretanya menabrak remote control teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan CRC-nya. 1, 2, 3. Wih, lihat sudah menyala teman. Akan segera melewati saung, saung mbah teman. Lihat, wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC bebaranjang teman, mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi ya teman, di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu teman. 1, 2, 3. Waduh, ditabrak, lihat teman, sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat, wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat teman, wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali teman. Ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi teman oleh lokomotif babaranjang ini. Lihat, mantul sekali teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya teman, dengan cara
dipencet tombol ini, teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa, teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat, teman. Tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo kita jalankan. Mana si NC, teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas, teman, ada si NC. Keren sekali, teman. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok, teman, di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini, teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Tapi sebelum itu, lihat kereta uap berjalan, teman, melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi, teman. Rakit si kereta babaranjang ini. Lihat, 1, 2, 3. Kita gaspol. Gaspol, teman. Melewati palang pintu kereta api. Dan siap-siap, siap-siap. Ada sapi, teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh. 1, 2, 3. Waduh, lihat si kereta babaranjang menabrak sapi perah, teman. Wah, sayang sekali. Langsung anjlok, man, si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat, man. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya 2 kereta api, teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali, teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe, teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api, teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok, teman, di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat kereta babaranjang dan uap balap, saling balap, teman, keren surulen. Ayo siap-siap menabrak sapi lagi. Waduh, mundur lagi, mundur menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat, teman, sapinya sampai tiduran dan pingsan. Wah, sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong, teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini, teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon, teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali, teman. Pocong si Mumun, keren surulen. Mana nih kereta RC, teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok suranjlok. Waduh, sayang sekali, teman. Dan kita coba rakit. Rakit surakit, teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini, teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah, teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Kenakan. Waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Mulu, teman. Mulu. Sedikit anjlok, sedikit anjlok. Coba kita turunkan. Lihat si RC. Dan siap-siap ini pocong Mumun. Pocong Mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali, teman. Waduh, lihat si Mumun. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok suranjlok. Ayo kabur. Takut pocong, kabur. Kabur, teman. Ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat keretanya membawa pocong, teman. Si Mumun pengen ikut ke dalam kereta, teman. Waduh, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat. Wih, kereta membawa pocong, teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian, teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, teman. Wih, loncat. Mantul. Nah, teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak, Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King, teman. Wow, ini adalah kereta uap
yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah, teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini, teman. Di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun, teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali, teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up, teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan, teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini, teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote si RC, teman, di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan si RC-nya. Tapi sebelum itu, lihat, keretanya anjlok, teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren, teman. Lihat, keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya, teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada dua, teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, lihat, teman. Ayo kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali, teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga, teman. Wih, lihat, di atas hotel ada pocong, teman. Wah, lihat, pocong si Mumun. Wih, serem sekali, teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja, teman. Lihat, wih, serem sekali, teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat, keretanya menabrak remote control, teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan si RC-nya. 1, 2, 3. Wih, lihat, sudah menyala, teman. Akan segera melewati saung. Saung Mbah, teman. Lihat, wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC bebaranjang, teman. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi, ya, teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat, si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu, teman. 1, 2, 3. Waduh, ditabrak, lihat, teman. Sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap, teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat. Wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat, teman. Wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali, teman. Ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi, teman, oleh lokomotif bebaranjang ini. Lihat, mantul sekali, teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya, teman. Dengan cara dipencet tombol ini, teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa, teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat, teman. Tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo, kita jalankan. Mana si RC, teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas, teman, ada si RC. Keren sekali, teman. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok, teman, di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini, teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu. Tapi sebelum itu, lihat, kereta uap berjalan, teman, melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi, teman. Rakit si kereta bebaranjang ini. Lihat. 1, 2, 3. Kita gaspol. Gaspol, teman. Melewati palang pintu kereta api. Dan siap-siap. Siap-siap. Ada sapi, teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh. 1, 2, 3. Waduh, lihat, si kereta bebaranjang menabrak sapi perah, teman. Wah, sayang sekali. Langsung anjlok, man, si keretanya. Kita akan coba untuk
bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat teman. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya 2 kereta api teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok teman di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat. Kereta beranjang dan uap, balap, saling balap teman. Keren surulen. Ayo siap-siap menabrak sapi lagi. Waduh, mundur lagi, mundur, mundur, menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat teman, si sapinya sampai tiduran dan pingsan. Sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali teman. Pocong si Mumun, keren surlen. Mana nih kereta RC teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok sur anjlok. Waduh, sayang sekali teman. Dan kita coba rakit, rakit surakit teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan, sudah berjalan. Kita lihat dari sini teman, ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Karena, waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Mulu teman, mulu dulu, mulu. Sedikit anjlok, sedikit anjlok. Coba kita turunkan. Lihat, si RC. Sudah siap-siap, ini pocong Mumun. Pocong Mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh. Sangat kuat sekali teman. Waduh, waduh. Lihat si Mumun. Wah. Lihat anjlok teman. Anjlok suruh anjlok, ayo kabur, kabur, kabur. Takut pocong, kabur. Kabur teman, ayo, ayo, ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat keretanya membawa pocong teman. Si Mumun pengen ikut ke dalam kereta teman. Waduh, lihat, lihat, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat, lihat, wih, kereta membawa pocong teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat ya teman. Wih, wih, loncat-loncat. Mantul. Nah teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya teman. Dadah. Kita lihat dari sini teman, ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini teman di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick upnya di palang pintu ini teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote si RC teman di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan si RC-nya. Tapi sebelum itu, lihat keretanya anjlok teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren teman. Lihat keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada 2 teman. Ada 2 gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain.
kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Wih, lihat teman. Ayo, kita jalankan kereta uap. Wow, betul sekali teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga teman. Wih, lihat di atas hotel ada pocong teman. Wah, lihat pocong si Mumun. Wih, serem sekali teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja teman. Lihat, wih serem sekali teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat keretanya menabrak remote control teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan si RC-nya. Satu, dua, tiga. Wih, lihat sudah menyala teman. Akan segera melewati saung. Saung Mbah teman, lihat. Wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC Babaranjang teman. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi ya teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu teman, satu, dua, tiga. Waduh, ditabrak lihat teman, sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini, lihat. Wah, sudah menyala mesinnya, tinggal kita jalankan. Satu, dua, tiga. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat teman, wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali teman, ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi teman oleh lokomotif Babaranjang ini. Lihat, mantul sekali teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya teman, dengan cara dipencet tombol ini teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat teman, tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo kita jalankan, mana si RC teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas teman, ada si RC. Keren sekali teman. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok teman di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu. Tapi sebelum itu lihat kereta uap berjalan teman melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi teman. Rakit si kereta Babaranjang ini. Lihat, satu, dua, tiga. Kita gaspol. Gaspol teman. Melewati palang pintu kereta api dan siap-siap. Siap-siap. Ada sapi teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh. Satu, dua, tiga. Waduh, lihat si kereta Babaranjang menabrak sapi perah teman. Wah, sayang sekali. Waduh, langsung anjlok teman si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat teman. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya dua kereta api teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok teman di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat kereta Babaranjang dan uap balap, saling balap teman. Keren surulen. Ayo siap-siap menabrak sapi lagi. Waduh, mundur lagi, mundur menabrak lagi. Lihat, waduh, lihat teman, si sapinya sampai tiduran dan pingsan. Sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali teman. Pocong si Mumun, keren surulen. Mana nih kereta RC teman?
Nah, kita akan coba jalankan CRC-nya lagi. Lihat, CRC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok sudah anjlok. Waduh, sayang sekali, teman. Dan kita coba rakit. Rakit surakit, teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini, teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah, teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Tenangkan. Waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Tunggu dulu, teman. Tunggu dulu. Sedikit anjlok. Coba kita turunkan. Lihat, si RC. Sudah siap-siap, ini pocong mumun. Pocong mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali, teman. Waduh, lihat si mumun. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok, suruh anjlok. Ayo kabur. Takut pocong, kabur. Kabur, teman. Ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat. Keretanya membawa pocong, teman. Si mumun pengen ikut ke dalam kereta, teman. Waduh, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat. Wih, kereta membawa pocong, teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian, teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, teman. Wih, loncat. Mantul. Nah, teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King, teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah, teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini, teman. Di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun, teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali, teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up, teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan, teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini, teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote si RC, teman, di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan si RC-nya. Tapi sebelum itu, lihat, keretanya anjlok, teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren, teman. Lihat, keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya, teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada dua, teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, lihat, teman. Ayo kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali, teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga, teman. Wih, lihat, di atas hotel ada pocong, teman. Wah, lihat, pocong si mumun. Wih, serem sekali, teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja, teman. Lihat, wih, serem sekali, teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat, keretanya menabrak remote control, teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan si RC-nya. 1, 2, 3. Wih, lihat, sudah menyala, teman. Akan segera melewati saung. Saung mbah, teman. Lihat, wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC bebaranjang, teman. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi, ya, teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat.
lihat si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu teman, 1, 2, 3. Waduh, ditabrak, lihat teman, sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat, wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat teman, wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali teman, ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi teman oleh lokomotif babaranjang ini. Lihat, mantul sekali teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya teman, dengan cara dipencet tombol ini teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat teman, tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo kita jalankan, mana si RC teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas teman, ada si RC. Keren sekali teman. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok teman di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu. Tapi sebelum itu lihat, kereta uap berjalan teman melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi teman. Rakit si kereta babaranjang ini. Lihat, 1, 2, 3. Kita gaspol. Gaspol teman, melewati palang pintu kereta api dan siap-siap, siap-siap. Ada sapi teman, tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh, 1, 2, 3. Waduh, lihat si kereta beranjang menabrak sapi perah teman. Wah, sayang sekali. Waduh, langsung anjlok man si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat teman, waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya 2 kereta api teman. Waduh, sayang sekali, kakak sedih sekali teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok teman di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat. Kereta beranjang daun uap, balap, saling balap teman. Keren surulen. Ayo siap-siap menabrak sapi lagi, waduh. Mundur lagi, mundur, mundur. Menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat teman, si sapinya sampai tiduran dan pingsan. Wah, sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali teman. Pocong si mumun, keren surlen. Mana nih kereta RC teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok suranjlok. Waduh, sayang sekali teman. Dan kita coba rakit, rakit surakit teman. Di sini lihat, nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan, sudah berjalan. Kita lihat dari sini teman, ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat, wah, si pocongnya begitu kuat teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Tenangkan. Waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Tunggu dulu teman, tunggu dulu. Sedikit anjlok. Coba kita turunkan. Lihat, si RC. Nah, siap-siap, ini pocong mumun. Pocong mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali teman. Waduh, lihat si mumun. Wah, lihat anjlok teman. Anjlok suranjlok, ayo kabur. Takut pocong, kabur. Kabur teman, ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat
keretanya membawa pocong, teman. Si Mumun pengen ikut ke dalam kereta, teman. Waduh, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat. Wih, kereta membawa pocong, teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian, teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, teman. Wih, loncat. Mantul. Nah, teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King, teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah, teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini, teman, di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun, teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali, teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up, teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan, teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini, teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote si RC, teman, di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan si RC-nya. Tapi sebelum itu, lihat, keretanya anjlok, teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren, teman. Lihat, keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya, teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada dua, teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, lihat, teman. Ayo kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali, teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga, teman. Wih, lihat, di atas hotel ada pocong, teman. Wah, lihat, pocong si Mumun. Wih, serem sekali, teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja, teman. Lihat, wih, serem sekali, teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat, keretanya menabrak remote control, teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan si RC-nya. 1, 2, 3. Wih, lihat, sudah menyala, teman. Akan segera melewati saung. Saung mbah, teman. Lihat, wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC bebaranjang, teman. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi, ya, teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat, si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu, teman. 1, 2, 3. Waduh, ditabrak, lihat, teman. Sampai keretanya anjlok. Waduh, gara-gara menabrak si uap, teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat, wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat, teman. Wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali, teman. Ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi, teman, oleh lokomotif babaranjang ini. Lihat, mantul sekali, teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya, teman. Dengan cara dipencet tombol ini, teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa, teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat, teman. Tidak bisa membuka dengan otomatis. Wah, sayang sekali. Ayo kita jalankan. Mana si RC, teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat, dari atas, teman, ada si RC. Keren sekali, teman. Wow,
akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok, teman, di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini, teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu, teman. Tapi sebelum itu, lihat kereta uap berjalan, teman, melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi, teman. Rakit si kereta babaranjang ini. Lihat, 1, 2, 3. Kita gaspol. Gaspol, teman. Melewati palang pintu kereta api dan siap-siap, siap-siap. Ada sapi, teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo, lihat dari jauh. 1, 2, 3. Waduh, lihat si kereta babaranjang menabrak sapi perah, teman. Wah, sayang sekali. Langsung anjlok, man, si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat, man. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya 2 kereta api, teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali, teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe, teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api, teman. Mantul. Waduh, lihat, untung saja tidak anjlok, teman, di dalam. Wah, ada kereta balap, lihat kereta babaranjang dan uap balap, saling balap, teman, keren surulen. Ayo siap-siap menabrak sapi lagi. Waduh, mundur lagi, mundur, mundur, menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat, teman, sapinya sampai tiduran dan pingsan. Wah, sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kakak mau tabrakan dengan si pocong surocong, teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini, teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon, teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali, teman. Pocong si Mumun, keren surulen. Mana nih kereta RC, teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok suranjlok. Waduh, sayang sekali, teman. Dan kita coba rakit, rakit surakit, teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini, teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan, sudah berjalan. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah, teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Karena kan, waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Tunggu, teman. Tunggu. Sedikit anjlok, sedikit anjlok. Coba kita turunkan. Lihat si RC. Dan siap-siap ini pocong Mumun. Pocong Mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali, teman. Waduh, lihat si Mumun. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok suranjlok. Ayo kabur. Takut pocong, kabur. Kabur, teman. Ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat keretanya membawa pocong, teman. Si Mumun pengen ikut ke dalam kereta, teman. Waduh, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat. Wih, kereta membawa pocong, teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian, teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, teman. Wih, loncat. Mantul. Nah, teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak, Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King, teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah, teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini, teman, di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun, teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali, teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up, teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan, teman. Lihat,
si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini, teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote CRC, teman, di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan CRC-nya. Tapi sebelum itu, lihat, keretanya anjlok, teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren, teman. Lihat, keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya, teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada dua, teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Wih, lihat, teman. Ayo, kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali, teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga, teman. Wih, lihat, di atas hotel ada pocong, teman. Wah, lihat, pocong si Mumun. Wih, serem sekali, teman. Ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja, teman. Lihat, wih, serem sekali, teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat, keretanya menabrak remote control, teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan CRC-nya. Satu, dua, tiga. Wih, lihat, sudah menyala, teman. Akan segera melewati saung. Saung Mbah, teman. Lihat, wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC bebaranjang, teman. Mantul. Wah, di sini juga ada sapi. Nanti kakak akan tabrakan dengan sapi, ya, teman. Di dekat sana, di dekat air terjun. Wih, lihat, si kereta uap akan disusul. Tunggu dulu, teman. Satu, dua, tiga. Waduh, ditabrak, lihat, teman. Sampai keretanya anjlok. Waduh, sayang sekali. Waduh, efek gara-gara menabrak si uap, teman. Ayo kita simpan di dekat bukit ini. Lihat. Wah, sudah menyala mesinnya. Tinggal kita jalankan. Satu, dua, tiga. Ada kereta uap yang melewati palang pintu. Lihat, teman. Wih, dari kegelapan lampunya menyala. Mantul sekali. Wih, serem sekali, teman. Ada kereta pocong. Wah, nanti kakak ingin menabrak pocong dan sapi, teman, oleh lokomotif bebaranjang ini. Lihat, mantul sekali, teman. Wow. Nah, ngomong-ngomong, si palang pintunya bisa menutup dengan sendirinya, teman. Dengan cara dipencet tombol ini, teman. Waduh, apakah menutup? Wah, ternyata tidak bisa, teman. Mungkin ada masalah dari mesin si palang pintunya. Wah, lihat, teman. Tidak bisa membuka dengan otomatis. Ah, sayang sekali. Ayo, kita jalankan. Mana si RC, teman? Wih, gimana ya? Wih, lihat dari atas, teman, ada si RC. Keren sekali, teman. Wow, akan melewati palang pintu kereta api dan anjlok suranjlok, teman, di air terjun ini. Waduh, gimana dong ini, teman? Nah, ayo kita akan rakit dulu. Tapi sebelum itu, lihat, kereta uap berjalan, teman, melewati jembatan sangat lambat sekali. Dan siap-siap kita rakit lagi, teman. Rakit si kereta bebaranjang ini. Lihat. Satu, dua, tiga. Kita gaspol. Gaspol, teman. Melewati palang pintu kereta api. Dan siap-siap. Siap-siap. Ada sapi, teman. Tiba-tiba ada sapi di dekat palang pintu kereta api ini. Ayo. Lihat dari jauh. Satu, dua, tiga. Waduh. Lihat. Si kereta bebaranjang menabrak sapi perah, teman. Wah. Sayang sekali. Langsung anjlok, man, si keretanya. Kita akan coba untuk bangunkan lagi dan simpan dekat palang pintu kereta api ini. Lihat, man. Waduh, karena si keretanya ini pada hilang, jadi kakak hanya tersisa punya dua kereta api, teman. Waduh, sayang sekali. Kakak sedih sekali, teman. Wah, tapi kalian jangan lupa subscribe, teman, karena di 100.000 subscriber kakak mau mulai mainan kereta api, teman. Mantul. Waduh, lihat,
Untung saja tidak anjlok, teman. Di dalam, wah, ada kereta balap, lihat. Kereta beranjang daun uap, balap, saling balap, teman. Keren, surulen. Ayo, siap-siap. Menabrak sapi lagi, waduh. Mundur lagi, mundur. Mundur. Menabrak lagi, lihat. Waduh, lihat, teman. Ih, sapinya sampai tiduran dan pingsan. Sayang sekali. Ayo coba untuk jalankan lagi. Dan siap-siap kamu tabrakan dengan si pocong surocong, teman. Di dekat mana ya kira-kira? Nah, kita simpan di sini, teman, karena pocong suka ngetem atau tinggal di pohon, teman. Lihat pocongnya, pocong sama sekali, teman. Pocong si Mumun. Keren, surlen. Mana nih kereta RC, teman? Nah, kita akan coba jalankan si RC-nya lagi. Lihat, si RC-nya mulai berjalan. Waduh, anjlok sur anjlok. Waduh, sayang sekali, teman. Dan kita coba rakit. Rakit surakit, teman. Di sini, lihat. Nah, di dekat stasiun yang bertingkat ini, teman. Ayo, ayo dari sini. Waduh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Waduh, lihat si RC-nya kalah, teman. Ayo, kita akan coba untuk tabrak lagi. Menabrak. Waduh, belum puas. Lihat, pocongnya ditabrak lagi. Waduh. Tunggu dulu, teman. Tunggu dulu. Sedikit unlock. Coba kita turunkan. Lihat, si RC. Dan siap-siap, ini pocong Mumun. Pocong Mumun akan ditabrak. 1, 2, 3. Waduh, sangat kuat sekali, teman. Waduh, lihat si Mumun. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok suruh anjlok. Ayo kabur. Takut pocong, kabur. Kabur, teman. Ayo. Wah, tiba-tiba ada pocong. Wah, lihat keretanya membawa pocong, teman. Si Mumun pengen ikut ke dalam kereta, teman. Waduh, lihat. Kakak akan coba untuk rapihkan. Lihat. Wih, kereta membawa pocong, teman. Waduh, dan si pocongnya jatuh dari ketinggian, teman. Si pocongnya, lihat. Waduh, lihat, teman. Wih, loncat. Mantul. Nah, teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Salam dari kakak, Kereta Platinum. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman. Dadah. Kita lihat dari sini, teman. Ada kereta RC akan menabrak pocong. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wah, si pocongnya begitu kuat, teman. Lihat, kakak sudah memegang kereta api Rail King, teman. Wow, ini adalah kereta uap yang berwarna hitam dan rodanya berwarna merah, teman. Wih, mantul sekali. Nah, sekarang kakak mau menjalankan kereta ini, teman, di diorama seperti biasa, yaitu di diorama air terjun, teman. Wih, lihat airnya mengalir deras sekali, teman. Mantul. Dan di dekat palang pintu ini ada kereta yang menabrak pick up, teman. Waduh, ada tragedi kecelakaan, teman. Lihat, si kereta bebaranjang menabrak pick up yang berwarna merah muda. Waduh, ayo kita selamatkan dan kita simpan pick up-nya di palang pintu ini, teman, di belakangnya. Dan wah, lihat, ada remote si RC, teman, di sini. Wih, mantul sekali. Berarti kakak nanti akan jalankan si RC-nya. Tapi sebelum itu, lihat, keretanya anjlok, teman. Kita simpan di dekat bukit ini. Wih, keren, teman. Lihat keretanya di jembatan. Jembatannya sangat detail sekali dan persis seperti aslinya, teman. Mantul. Wah, ayo kita bawa dulu si gerbong bebaranjang ini. Lihat, ada dua, teman. Ada dua gerbong bebaranjang. Dan di sini juga ada kereta-kereta yang lain. Kita akan coba jalankan si kereta uap terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, lihat, teman. Ayo kita jalankan kereta uap. Wow, mantul sekali, teman. Melewati bukit dan akan melewati hotel juga, teman. Wih, lihat, di atas hotel ada pocong, teman. Wah, lihat pocong si Mumun. Wih, serem sekali, teman.
ayo kita simpan di dekat palang pintu kereta api saja, teman. Lihat, ini serem sekali, teman. Ada pocong. Ayo, waduh, lihat. Keretanya menabrak remote control, teman. Wah, sayang sekali. Kita coba jalankan si RC-nya. 1, 2, 3. Wih, lihat. Sudah menyala, teman. Akan segera melewati saung. Saung Mbah, teman. Lihat. Wih, keren sekali. Lokomotif kereta RC Babaranjang, teman. Mantul.